Setelah menjual sepeda motor curiannya di Kabupaten Empat Lawang, Sandi Saputra, 19 tahun, diringkus polisi dari Polsek Sako Palembang saat berada di Jembatan Ampera. Motor yang dijual tersangka merupakan motor yang dicuri di salah satu rumah warga yang berada di Jalan Kelapa II, Pusri Sako, terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman itu, polisi menangkap tersangka. Pada polisi, tersangka mengaku mencuri untuk merayakan malam pergantian tahun di Pagar Alam. Bahkan di hari yang sama, tersangka juga membawa motor curian ke Empat Lawang dengan waktu tempuh 6 jam untuk menghindari kejaran polisi. Dengan membawa kunci T ketika berada di tempat korban melakukan pencurian karena melihat ada sepeda motor. Pelaku sendiri termasuk kegiatannya itu terekam di CCTV. Kemudian kerugian adalah satu unit sepeda motor yang berhasil diamankan. Untuk barang bukti sendiri, pada hari kejadian itu langsung dibawa sendiri oleh yang bersangkutan ke daerah Muara Pinang dan dijual di lokasi di Muara Pinang. Tersangka kini ditahan di tahanan Polsek Sako Palembang dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Reski Oktora, Mukas Deferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.